apa? Ini? Eh? Adek, ini? Kakak, kita mau ngapain? Nah, kita mau coba ciki krak. Ini namanya krak. Nih, krak. Tuh, baca, baca. Ciki krak. Ciki krak. Krak. Jadi ciki ini gayanya kayak ciki-ciki. Aduh. Gayanya kayak ciki apa yang kita biasa beli? Apa? Ciki kayak paprika. Itu ada gambar yang gini. Iya, itu namanya paprika. Buat apa itu? Itu rasanya asin. Asin. Jadi ini ciki krak adalah kentang. Ciki kentang rasa paprika. Oh iya, maaf. Ciki kentang rasa paprika. Yuk kita coba yuk. Siapa yang mau buka duluan? Saya. Ayo, buka. Kalau kakak mau tidur ya. Asa? Jadi kakak aja deh. Berat tuh, masa. Masih ada lagi. Kalau ini papa yang bisa buka nih. Kakak bisa juga. Bisa ya? Susah ya? Susah. Bakal ini harus orang tua. Bisa. Didudukin pecah, bukannya bisa. Wah, gitu. Nih, krak rasa paprika. Papa, kita nggak tahu ini dari papa, mana sih. Hah? Apa saya? Apa saya? Dilemparin. Wah, pecah juga. Ini, oh. Ini. Ini Food Excellence Spesialis SDN BHD. Jadi diproduksi di Johor. Ini produksi dari Food Empire Malaysia. Yuk kita coba yuk. Hore! Eh, bisa kebuka? Oh, kita liatin teman-teman isinya. Tuh, isinya kayak gini. Ya, Pak, lihat dulu. Tuh. Wah. Bapak John. Kita coba ya. Eh, mah, yang kayak gini ciki apa sih, mah? Mah, kayak gini. Ini kayak gini ciki apa sih? Ciki kentang. Yang kentang-kentang itu apa namanya? Yang itu mah yang mahal. Wah, Dek udah nyobain duluan. Rasanya gimana, Dek? Enak. Enak. Manis-manis. Coba Bapak coba ya. Iya. Apa yang kita lupa ya? Iya, Papa lupa rasanya kayak apa ya dulu, Dek? Kayaknya dulu Pak ada dagingnya yang digoreng. Bukan Mr. Potato, satu lagi. Pringles. Ini Pringles ini. Kau nggak mau nyobain? Nggak. Enak tau? Kakak nggak doyan? Enak ya, jangan makan. Nah, ini modelnya kayak Pringles. Cuman bedanya kalau Pringles itu kan agak lembut. Ini sedikit lebih nantang. Iya. Tapi nggak terlalu keras, masih iya. Kerasa lembutnya. Iya, kayak topi. Tapi kalau dari segi rasa, kalau Pringles itu kan rasanya agak asin-asin gurih. Iya. Ini kayaknya asin-asin manis ya, Kak ya? Iya. Dede ya? Ada rasa manis-manisnya ya, Dek? Ya, enak. Enak. Tapi tetap enak karena ini ciki. Jadi coba. Eh, tunggu, Kakak nanya ada halalnya enggak? Aduh, Papa lupa ada halalnya enggak ya? Bentar, halalnya dicek dulu sama Kakak ya. Sini Kak. Cek Kak. Oh, ini dia ada. Ada halalnya? Oh, iya. Ada ini ada tulisan Arabnya, tapi enggak tahu tulisan Arab apa halal apa enggak. Oh iya ya? Ya iya kakak mami. Bener, teman ada tulisan Arabnya. Kakak ada aus. Aus, mami deh. Kakak juga haus. Kakak isi adingin dulu ya. Iya. Papa buat minum ya. Oke. Kak, Papa ada yang beli gak, Dek? Yang beli lah. Boleh ambil dong. Oke. Papa minum dulu, Papa. Masa lu ada yang diadil. Kata si kakak, kakak menemukan logo halal. Ini. Ada yang tahu ini apa? Mungkin ini tulisannya kayak 160 gram deh. Kalau ketemu gelas gede buat Papa, gelas ketemu kecil. Oke, okay. Papa gelas gede. Adik ini. Adik berdua sama Papa. Oke. Okay. Papa sendiri. Apa ada yang mau sama iya. Papa aja, adik saya kakak. Kok?
logo halalnya. Tapi kata kakak bener loh, ada tulisan Arabnya. Ini pak, logo halal tulisan Arabnya panjang. Ntar kita cari dulu deh di internet sementara itu. Oke, okay. Papa mau dadah dulu nih. Mau dadah nggak? Dadah dulu. Dadah dulu. Dadah. Dadah. Jumpa lagi ya, dadah. Ketemu lagi. Amin. Iya. Wow, air putih buatan kakak. Gak ada logo halal ya? Harusnya di mata udah dimakan baru ketahuan gak ada logo halal. Gimana? Si kakak yang nungguin. Coba mama lihat. Kakak, bu, terus buat itu lah itu udah dimakan bos. Gitu.